Dalam giat penandatanganan kerjasama dengan Lembaga Pemasyarakatan dan Deklarasi Anti Narkoba pada 1 Februari 2023 di Lapas 2B Muaro Jambi, Wakil Wali Kota Jambi Maulana dan seluruh jajaran Pemkot Jambi nyatakan perang terhadap narkoba. Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Perempuan Kelas 2B Muaro Jambi adakan acara penandatanganan perjanjian kerjasama atau PKS dengan instansi terkait sebagai mitra kerja lapas perempuan yang dihadiri secara langsung oleh Wakil Wali Kota Jambi Maulana. Dalam kegiatan tersebut, Wakil Wali Kota Maulana yang merupakan perwakilan dari PMI sekaligus penanggung jawab klinik PMI mengungkapkan rasa terima kasihnya yang telah mempercayai PMI sebagai mitra. Maulana juga menyampaikan klinik PMI akan menjadi bagian dari mitra strategi lapas perempuan Jambi, baik dari segi kesehatan promotif, preventif, dan termasuk kuratif. Ia juga menyampaikan ini akan bersinergi dengan program-program pemerintah untuk memberantas narkoba di semua lini kehidupan termasuk di lapas. Maulana juga menuturkan bahwa pemerintah Kota Jambi melakukan berbagai upaya untuk menyadarkan masyarakat dan memberantas narkoba, mulai dari Kelurahan Bersinar, Duta Narkoba di Pramuka, dan penyadaran tentang narkoba di sekolah-sekolah dan toko-toko masyarakat. Selain itu, Maulana juga menyampaikan di hari ulang tahun Kota Jambi nantinya, bahwa pemerintah Kota Jambi bersama dengan seluruh stakeholder yang ada di Jambi akan menyatakan deklarasi perang terhadap narkoba. Hari ini sudah berlangsung penandatanganannya dan juga dirangkai dengan kegiatan bersinar Muka. Oleh karena itu kami atas nama PMI Jambi terima kasih atas kepercayaan kerjasama ini dan insya Allah klinik PMI menjadi bagian mitra strategis di lapas perempuan Jambi, baik dari segi upaya kesehatan di bidang promotif, preventif, termasuk kuratif di Batang. Ini dengan program-program kita untuk berantas narkoba di semua kehidupan termasuk di lapas. Komitmen dari Pemkot sendiri kayak mana, Pak? Basil, Cek TV, melaporkan.